We are very happy to receive all the VIP guests from Tourism Malaysia and of course all the industry player and media friends as well. R&F Mall just soft launched in March 28, it's just 6 months old, and the first Emperor Cinema in Southeast Asia as well. So we are very happy to host all the media today with a movie at Emperor Cinema. So after that, we actually have the first ever sneak preview at our Opera House, which is actually honored to be named after the Queen of Johor. Program ini terdapat sebanyak 70 participant yang dari Johor dan juga dari Batam, Indonesia. Lokasi R&F ni di satu lokasi yang strategik di mana kita nampaklah kalau turis dari Singapura, mereka akan terus nampak Opera House Raja Jari Sofia. Ini jadilah satu ikonik tempat bagi kita di Johor Bahru. Pelaburan yang amat besar lah di Johor Waterfront ni yang berdekatan dengan Causeway Tambak Johor kan. Jadi saya rasa ini satu produk baru yang mana akan meletakkan Johor Bahru di arena pelancongan global. Ini keadaan yang amat baik lah untuk Johor punya future of tourism. So kita perlu ingat orang datang, kita mesti make sure duit yang dia belanja, dia mendapat pulangan yang sebaik-baiknya supaya mereka datang sebagai repeat visitors bagi tahun-tahun yang berikutnya. So saya berharap melalui program ini maklumat berkenaan dengan Johor Bahru, khususnya tempat-tempat yang mereka telah lawat, dapat salurkan maklumat itu dalam internet, dalam social media. So untuk ini saya percaya dan saya yakinlah tempat-tempat yang mereka lawat hari ini kita akan nampak online presence dalam internet, dalam website.